Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya John. Pada video ini saya akan memberikan latihan menggunakan dumbbell ukurannya 2 kilo. Mungkin teman-teman mempunyai dumbbell di rumah tapi belum begitu paham untuk menggunakannya, ataupun variasi latihan yang digunakan dari dumbbell mungkin sedikit belum paham atau belum tahu. Saya akan membantunya. Tapi sebelum saya membuat latihannya, bagi teman-teman silahkan di subscribe, like, share, dan komen akun ini supaya bisa berkembang, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Baik, hari ini saya akan membuat latihan dari lower body dulu lalu ke upper body dengan menggunakan medianya dumbbell ukuran 2 kilo, supaya teman-teman juga bisa lebih banyak bendahara perbendaharaan latihannya di rumah dan bisa dilakukan di rumah. Oke.
Oke, teman-teman. Wah, nggak terasa juga baju saya sampai basah. Latihannya sesimpel itu, tapi kalau misalnya gerakan kita udah benar, tepat kita lakukan, pasti mempunyai efek yang sangat baik dan sangat bagus. Nah, tadi latihan saya buat adalah masih sebagian dari latihan-latihan yang bisa menggunakan dumbbell, tetapi video ataupun latihan yang saya buat tadi adalah sebagian bisa untuk membantu teman-teman latihannya di rumah, ataupun mungkin dengan kesibukan nggak bisa pergi ke gym atau ke tempat fitness, teman-teman bisa melakukannya di rumah sendiri. Dan pastikan postur selalu tepat dan selalu melakukan progres di setiap latihannya, karena progres itu bisa dibuat melalui penambahan repetisi dan penambahan set ataupun pengurangan dari waktu istirahatnya per set. Tergantung teman-teman gimana mengubah ataupun membuat progres latihannya masing-masing. Oke, cukup sekian latihan dari saya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe akun ini supaya bisa mendapatkan video terbaru dari kita. Oke, guys, thank you. Sampai jumpa di latihan berikutnya. Salam edukasi dan salam sehat. Bye.